lagi di channel Wyatt X Gaming. Oke guys, hari ini aku bakal modifikasi truk Hino Tronton ini menjadi truk Hino Sulawesi. Dulu sebelumnya kita udah pernah memainkan truk Hino Sulawesi di game GTA San Andreas, tapi kita tidak bisa modifikasi ya di sana. Dan hari ini kebetulan aku request untuk buatin aksesorisnya dari Om Alpin Gang ya, dan ternyata dibuatin. Come on, let's go. Kita berangkat guys. Ini bengkelnya di depan sini. Kita masukin ke bengkel, langsung aja kita modif ya jadi truk Sulawesi seperti apa jadinya. Apakah lebih keren daripada truk-truk yang pernah kita mainin guys ya. Enter. Nah, kita sudah berada di dalam bengkel ya guys. Oh ya, untuk ETS2 ini sekarang kita udah bisa jalan kaki ya di sini ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat-lihat di bagian belakang, kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Kita pasangin bak aja dulu guys ya di sini ya. Ah, kurang mundur, Pak. Nah, kayak gini. Nanti dulu jalan-jalannya setelah dimodif ya. Nah, kayak gini dulu kita pilih baknya dulu. Oke, kita pilih bak Sulawesi guys. Wah, langsung jadi guys. Paten juga nih guys ya. Ini nggak jauh beda dengan truk Hunter waktu itu ya. Baknya memang rata-rata bak Sulawesi kayak gini guys. Oke, lanjut kita pilih aksesoris yang lainnya guys di bagian bumper ini, coba ya. Biasanya bumper Sulawesi kan gede-gede itu ya. Pilih bagian bumper, front bumper, bumper Sulawesi ada berapa ini? Wih, keren juga nih. Tapi bumper Sulawesi biasanya yang kayak gini guys. Wah, yang ini guys ya. Jadi kemarin aku request sekalian sama skinnya ya. Ini murah banget, semuanya dari bumper, bak dan lain-lain itu cuman berapa ya kemarin itu? Nggak nyampe 100.000 guys, murah pokoknya lah. Nanti teman-teman kalau pengen bikin variasi atau mod, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya, link Facebooknya Om Alvin. Oke, di bagian ininya kita pilih yang fine aja ya, kayak gini ya. Front logo bagus kurmaja. Ini apa nih guys? Ada slot-slotnya ini. Oh, buat lampu sini guys. Kemarin sih aku dikasih aksesoris ini guys, bonus gitu ya. Bonus lampu biar lampu kita keren guys, katanya. Nah, kayak gini guys. Ini ada lampunya ya, kayak gini ya. Wih, paten juga nih, banyak pilihan guys. Ada merah, ada ungu dan lain-lain guys. Ini juga nih. Nah, ini nih ada lampu kayak gini juga tuh. Tapi kalau ini kayaknya untuk di atas ya. Jadi kita pasangin lampu yang ini aja nih, kayak lampu-lampu cilik kayak gitu ya. Ntar dulu guys, aku masih penasaran ada apa aja nih. Kita pasangin lampu ini aja ya, biru guys ya, biru. Di sini satu. Nah, kayak gitu aja sih, simple ya. Tengah satu mungkin ya. Nah, dah. Terus stiker. Ya ada stikernya nggak ya kemarin deh? Sepertinya tidak ada guys ya. Stikernya, wih, Pertamina, Leontin. Ini stiker bawaan modsnya ya dari Om Hilman Alwi. Yasi, wih, Yasi jadi truk Sulawesi. Oke, kita pakai yang Paladin aja. Tameng nggak perlu, nanti aja tameng. Ini kasih software visor. Kita pakai yang ini aja. Terus punuknya, perpunukan. Truk Sulawesi bagusnya memang dikasih punuk ya. Nggak tahu punuk yang mana nih. Pinginnya sih dikasih lampu aja di atasnya, jangan kasih punuk ya. Coba enter dulu guys. Kasih tempat lampu gitu guys. Enter guys. Gimana ya? Aku lihat itu ada dikasih lampu guys. Enter guys. Aku lihat dulu ya di Facebook nih fotonya guys. Oke. Jadi di bagian bumpernya ini sebenarnya bisa dikasih lampu juga guys. Nah, di sini ya. Kita kasih lampu nih sekarang nih. Wih, lampunya keren-keren nih guys. Nah, ini dari Om Alpin Gang nih. Lampunya nih. Kasih lampu yang kayak gini ya. Keren nih guys. Kalau belepotan gini sih ngomongnya. Kalau truk Sulawesi memang dikasih lampu yang banyak-banyak kayak gini biasanya guys. Oke. Kasih yang banyak guys, keren sih lampunya nih guys. Yap, bawah juga dong, bawah lampu kayak gini aja nih, lampu tembak.
tapi jangan main-main nanti silau. Wih, paten guys. Lampu apa coy? Juga bisa dikasih lampu kayak gini aja nih ya. Wow. Kasih lampu tipis saja kali di sini guys. Kayak gitu ya. Oke, mantap. Ntar aku lihat dulu sampelnya. Di bagian atas juga bisa dikasih kayak gitu. Cuman bukannya ini tempatnya guys. Kita pilih satu-satu dulu ya. Bagian perpunukannya ini ya kayak ada semacam pipa-pipa gitu. Terus nanti bisa dikasih lampu yang banyak guys. Yang penting jangan crash. Nah ini macam-macam kayak gini guys. Sudah tar punuk 12 ini ya yang bisa dikasih lampu banyak, atau yang ini juga nih sampai 14. Nah yang ini aja nih guys yang ada klaksonnya, tapi kita pingin yang permajana kayak gini. Kasih lampu di sini, lampu yang boys kayak tadi. Coba ini apa nih? Wih, nggak bisa kasih antena guys. Keren sini guys, antena di belakang sini aja nih. Nah dua, kasih dua. Wih, paten coy. Bukan situ pak, pinggir sini. Nah oke guys, mantap. Bagian depannya kita kasih lampu ya, lampu yang keren. Nah ini ada lampu kotak-kotak kayak gini, ini manis sih, tapi bagusnya kasih lampu bulat-bulat kayak tadi guys. Ntar ini banyak lampu tembaknya guys nih. Paten di sini. Nah aduh, bener nggak sini? Oke, kita kasih lampu kayak gini yang banyak. Ini modif ke Sulawesi guys. Nanti kalau kurang bagus, teman-teman boleh komen, bang lampu pakai yang biru atau yang merah gitu, boleh komen ya. Kita kasih beacon dulu biar meriah juga di sini guys. Bagian slot sini juga ada beacon ya. Ini ada lampu banyak banget guys tuh. Wih, segala macam lampu ada di sini guys. Ada lampu LED kayak gitu juga ada tuh. Ini apa nih? Aduh, pokoknya keren-keren dah nih. Kita kasih beacon juga ya di situ ya. Satu, dua dah, biar nggak kesepian ya. Dah. Terus apa lagi? Sepertinya udah spionnya nih guys. Kalau spionnya biasanya spion selopes itu yang banyak. Kaca spionnya biasanya lebih dari satu ya. Nah kayak gini aja kali ya. Bentar guys, kita pakai spion yang ini aja nih. Wih, paten coy. Apa lagi nih? Coba kita pergi ke fender. Fender Sulawesi ada nggak nih? Ntar kita pilih fender dulu guys. Oke, sepertinya kayak gini aja fendernya. Pergi ke pelindung, 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 pelindung. Nah ini pelindung Sulawesi guys. Wih, paten banget coy. Ini kenapa ada musiknya ya? Musik ETS2 nya nih, lupa aku matiin guys. Aduh kacau dah. Oke, apalagi yang belum guys ya? Oh, ban sama peleknya guys. Kalau sini nih pakai ban offroad aja sih bagusnya sih ya. Ban offroad, tapi peleknya nggak tahu nih pilih pelek yang mana nih guys. Ada banyak macam pelek sih di sini ya. Pakai pelek Alcoa juga bisa nih. Alcoa aja dah yang paten. Ini juga nih Alcoa nih. Aduh, kok kayak gitu guys ya? Kurang pas gitu ya? Tuh guys, baut ori. Ini hub ori. Ini apa lagi nih? Oh, bisa dikasih kayak gini guys. Wah, keren dah pokoknya nih. Yang belakang guys, yang belakang. Belakang kasih ban offroad juga. Mana ban offroad? Ini juga nih ban offroad. Alcoa juga. Kita kasih Alcoa semua peleknya nih guys. Yang kinclong-kinclong ya. Tuh apa ini? Ini tadi baut standarnya. Oke, ini biar standar aja yang kita kasih ini. Yang kasih chrome aja kayak gitu. Juga dikasih chrome. Nah wih, paten ini. Apa lagi yang belum nih guys? Muatannya bisa dikasih nggak nih? Wah, ternyata bisa dikasih muatan guys. Wow, ini dia muatan Sulawesi biasanya guys, kayak gini guys. Tangki segala macam, kepet ini kita kasih kepet. Di depan ada kepetnya nggak nih ya? Harusnya ada.
Nah, ada ya kayak gitu ya. Wih, ini sih paten nih, keren. Oke, langsung aja kita confirm order ya. Ini di dalamnya ada lagi nggak nih? Oke, sepertinya cuma ini doang ya. Steeringnya juga ini, mesinnya udah kita upgrade ke 400 HP. Oke, sudah confirm order, jangan crash. Wih, tidak crash, guys. Dan ini dia jadi, guys. Mari kita review. Ya, lampu belakangnya belum dikasih, coy. Bentar, guys. Lupa, guys, lampu belakangnya, guys. Aduh, udah ganteng truk ini. Ah, lampu belakangnya belum dikasih, guys. Ntar dulu, masuk dulu ke bengkel. Hop. Kacau, lampu belakangnya belum dikasih, coy. Si karpet dulu, ini lampu belakang ini. Nah, kayak gini, guys. Lampu Sulawesi kan biasanya kayak gini. Ini buat apa nih, guys? Platnya mungkin ya di sini, kotak ini. Ini palang Sulawesi, bisa dipasang palang juga kalau tanpa muatan. Oke, confirm order. Gila, guys, habis jutaan rupiah nih, guys. Modif truk Hino yang standaran tadi jadi truk Sulawesi. Mari kita review, guys. Kita keluarin dulu dari bengkel yang ini. Bengkelnya pun sederhana, tapi lihat hasilnya, guys. Wih, paten ini, bung. Mungkin teman-teman ada ide next request aksesoris apa, guys. Nanti aku coba tanyain ke Alvin Gang atau Alvin Gang yang bacanya. Coba ini lampu depannya, guys, kita hidupin. Wih, lampunya hidup ya. Saya nggak tahu lampu ini. Wih, tapi kalau di ETS2 ini memang flare-nya memang agak aneh, guys, ya. ETS2 140 nih, dia bagusnya untuk 136 nih, karena ini memang bisa di versi 136 sampai ke atas, guys. Nggak tahu mentoknya sampai versi berapa nih. Kita review di depan ruko ini aja nih, biar enak, guys. Nah, sini aja nih. Op. Wih, sama-sama hijau. Situ aja depan, ruko depan itu aja. Ini sama-sama hijau, susah nanti, guys. Ini numpang-numpang, Pak, numpang mau review mobil ini. Paten sini, guys. Op. Nah, ini dia, guys, jadinya, guys, setelah kita modifikasi tadi ya. Coba kita lihat, guys. Bagian depan ini gila, lampunya keren-keren, guys. Ya, ini ada lampu model 305. Bawah di bagian bumper juga aku kasih lampu. Sebenarnya ini tidak termasuk request aku sih lampu-lampunya, guys. Cuman sama Om Alvin dikasih. Karena ya memang truk Sulawesi ini identik sama variasi lampu yang banyak kayak gini, guys. Dan bumper yang boys, terutama bagian lindungnya nih, guys, biasanya kayak gitu, ada triple X-nya. Terus ini custom juga nih, karpetnya yang kayak gitu sama lampunya yang banyak. Dan ada terpalnya juga nih, guys. Ya, mungkin kita sampai di sini aja, guys, modifnya, guys. Next, teman-teman boleh komen di bawah ini truknya mau diapain ya. Mau dibawa ke Tinjau Loik atau kita bawa ke jalur kematian yang ada di map Pekanbaru ini, guys. Yap, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.